Hey, assalamualaikum guys. Selamat datang semula ke channel saya pada hari ini, dan kepada mereka yang belum subscribe, sila subscribe. Tekan butang loceng, jangan lupa. Untuk hari ini kita akan close up sikit berkenaan dengan berita yang diterima daripada Mesir yang mengatakan Presiden Morsi telah pun meninggal dunia sejurus sahaja pembicaraan di mahkamah itu selesai. Bagi mereka yang tidak mengenali Morsi, Morsi adalah satu-satunya presiden pertama dan terakhir yang dipilih di Mesir secara demokratik, iaitu seperti mana kita di Malaysia melalui urusan ataupun kaedah pilihan raya, ada voting apa semua lah. Jadi apa yang berlaku pada Morsi adalah setelah beliau memerintah 12 bulan, kemudian selama 12 bulan hampir setahun kan. Jadi dalam waktu itu saja beliau dapat memerintah, kemudian diguling oleh rampasan kuasa secara besar-besaran. Ini datang daripada kelantangan Presiden Morsi yang menyokong untuk mengatur perancangan untuk membebaskan Palestin daripada cengkaman Israel. Seperti mana kita tahu, ini semua adalah apa yang kita boleh baca lah, kita boleh agak, ini semua adalah trik-trik daripada mereka yang pro-Israel lah. Sebelum Presiden Morsi memerintah, Mesir diperintah oleh seorang pemerintah yang hukum besi selama 30 tahun, iaitu Hosni Mubarak. Okay, Hosni Mubarak ni dia adalah orang yang pro-Israel. Morsi dia mewakili Ikhwanul Muslimin. Walaubagaimanapun, Ikhwanul Muslimin kemudiannya telah diharam setelah Morsi digulingkan. Okey, itu sedikit sejarah mengenai Morsi. Beliau juga dikatakan mempunyai masalah kesihatan seperti masalah buah pinggang dan juga kencing manis. Okey, di antara macam contohlah, macam kita tahu kalau kencing manis dan juga buah pinggang ni dia semestinya ada ubat-ubatan ataupun rawatan khas yang perlu dijalankan ke atas pesakit. Jadi hasil daripada bacaan saya mendapati bahawa keluarga beliau sendiri tidak dapat menyalurkan bantuan ubat-ubatan, dan juga seperti mana yang saya cakap tadi, Presiden Morsi sepanjang dalam masa tahanan dia dalam penjara, dia tidak diberikan layanan yang sebaiknya lah. Okey, ini tambahan yang mana kita yang mana saya baca tadi daripada Human Rights punya resources yang mengatakan Morsi ini sebenarnya apa yang mencetus ataupun menjejaskan lagi kesihatan beliau adalah layanan yang diberikan secara buruk terhadap beliau, dan dikatakan ini melalui tiga orang parlimen Britain lah, dan dia tak mention pula apa namanya. Dia orang telah melaporkan bahawa Morsi dikurung secara persendirian melebihi ataupun hampir 23 jam. Okay, kita ada 24 jam sehari. Bayangkan korang dikurungkan satu tempat 23 jam. Bayangkan kan, satu hari. Kena cerita lah tu hari lain tu. Jadi dia tidur, dia tidur ke apa semua, makan dia tak pasti macam mana. Kemudian hanya diberi untuk bersenam, maknanya merebut renggangan badan apa semua, hanya dalam 2 jam saja. Saya tak pasti macam mana dia bahagikan masa yang 2 jam tu. Tapi kalau ikutkan apa yang dilaporkan oleh pihak media, itulah yang berlaku, dan itu yang di antara penyumbang utama yang menjejaskan kesihatan Presiden Morsi pada ketika dalam penahanan itulah. Beliau digulingkan, iaitu Presiden Morsi digulingkan, satu sidang mahkamah telah di dia mengikuti trial lah. Yang sebenarnya dia dituduh atas mengintip dan mencetuskan ketidak stabilan kuasa di Timur Tengah. Lagi-lagi beliau juga disokong oleh Presiden Turki pada waktu ini, iaitu Recep Erdogan. Recep Erdogan pada ketika Morsi naik sebagai presiden, Recep Erdogan dan juga Morsi ini dilihat sebagai rakan karib. Rakan karib, dan ini boleh menjejaskan sekutu dan juga negara-negara yang menyokong ataupun yang pro-Israel.
dilihat sebagai mengancamlah Israel. Jadi beliau kemudiannya dituduh sebagai mengintip apa kemudahan Israel apa semualah. Jadi kalau ikutkan, beliau setelah pun dijatuhkan hukuman mati, walau bagaimanapun rayuan dibuat dan tempoh untuk rayuan itu, pembicaraan untuk rayuan pula mengambil masa yang agak lama. Dalam masa itulah, dalam penahanan Morsi di penjara lah, beliau dilakukan dengan sebegitu rupa. Jadi apa yang boleh kita buat di sini, kita dapat kalau boleh kita doakan untuk kesejahteraan rakyat Mesir, yang mana kita tahu mereka semua semasa di Arab Spring, kita boleh lihat bagaimana ramainya orang keluar dan protes yang dilakukan itu secara aman sebenarnya, dan tindak balas daripada kerajaan adalah dengan membunuh rakyat mereka sendiri yang melakukan protes di jalanan. Walaupun sehingga kini kita lihat rakyat Mesir sebenarnya tak ada siapa yang beranilah, sebab kudeta tentera yang sekarang, yang memimpin sekarang ni, iaitu Abdul Fattah Al-Sisi, melaksanakan ataupun dia mengimplementkan adaptasi ataupun kerajaan secara yang keras. Dan siapa-siapa yang protes kepada kerajaan, dia akan akan ditangkap, kemudian akan diseksa apa semualah. Jadi untuk berlakunya sekali lagi Arab Spring itu, saya tak pasti. Dan apa yang saya dapat info ni pun daripada bacaan saya di media-media sosial dan juga media-media masa. Bagaimanapun saya mendoakan untuk Mesir stay strong. Dan sebenarnya kita kehilangan satu pejuang ataupun satu perwira di kalangan umat Islam yang lantang suaranya dalam mengecam ataupun menyuarakan isi hati Palestin. Kalau dia buka sepadan, saya rasa kalau dia buka sepadan Mesir, Rafah tu kan, di antara yang terdekat tu, rasanya bekalan, bermacam-macam bekalan boleh masuk ke Palestin dah. Jadi kalau ikutkan Abdul Fattah Sisi ni, dia mengulangi apa yang Husni Mubarak buat, berlakunya sekatan terhadap Palestin semula. Dan itulah seperti mana saya kata, kita hanya boleh berdoa. Dan insyaAllah pada masa akan datang, mungkin kita doakan Mesir lebih gemilang dan kita dapat menikmati keamanan seperti mana kita di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.